Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Nurlila Maskun dari Ulu Tiram, Johor. Panggil Kak Lila je. Okay, hari ni Kak Lila nak bocorkan satu rahsia dekat korang semua. Macam mana cara nak cek vitamin C yang korang beli dekat farmasi ataupun kat mana-mana kedai tu ada ke tak vitamin C dia? Okay, caranya mudah je. Kita gunakan betadine yang boleh beli dekat farmasi. Okey, ni ubat luka. Okey. And kita buat larutan betadine. Okey, ni tadi Kak Ella dah buat larutan betadine. Okey, cuma tak berapa pekat sangat. Kita tambah lagi kepekatan dia. Okey. So, hari ni Kak Ella nak share dekat korang semua untuk eksperimen lemon yang korang suka minum pagi-pagi tu, iris ke ataupun ambil air dia. And lagi satu is forever absorbency. Okay, so ni air betadine ni. Okay, kita berikan dua sebab kita nak buat untuk dua ni kan, untuk dua produk. Okay, so ada setengah orang suka minum lemon, suka perah lemon, hiris-hiris lemon and buat minum as a detox. And ada yang untuk kurus lah. Okay, and ada antioksidan. Yes, betul. Vitamin apa? Dalam lemon ni memang tinggilah dia punya ni apa? Vitamin C dia. So kita buat uji kaji dekat lemon dulu. Lagi ni pun dah masam. Ada orang dia tahan tau makan masam-masam macam gini. Okay, ada orang perut pedih. Okay, so kita kacau. And nampak kan warna dia dah berubah sikit kan. So bila warna berubah, maksudnya ada kehadiran vitamin C dalam lemon ni. Okay, selain daripada lemon, boleh buat dekat cili. Dekat apa? Dekatnya lada-lada cili. Sebab lada cili pun full of vitamin C. Okay? Nampak? Warna dia pun dah bertukar. Bermaksud dekat dalam lemon ni memang ada vitamin C. And lagi satu eksperimen kita buat untuk forever absorbency. Okay? Forever absorbency ni Kak Lila dah makan alhamdulillah 4 tahun lebih. Dalam setiap satu kapsul ni ada 60 mg vitamin C and dalam dia ada oat, ada papaya, ada bihani. Okay, and tekstur dia memang sangat ni lah, sangat lembut and insyaAllah sangat mudah dihadam. Okay, kita pecahkan and kita masukkan dalam larutan betadine kita. Okay, so vitamin C ni biasa kita makan untuk kulit cantik, untuk awet muda, untuk kulit, untuk imunisasi kalau tak sesama ke, sesama batuk semua tu kan. Okay, and lagi satu sebenarnya vitamin C ni sangat bagus untuk bila apa, bila ada orang nak kurus. Sebab dalam dia ni ada bihani yang boleh buat orang tahan lapar. Okay, saya nampak kan dia punya warna dia dah berubah. So maksudnya dekat dalam forever absorbency ni ada kehadiran vitamin C. Korang boleh buat juga dekat produk-produk yang lain lah, produk korang. Okay, okay. And Kak Lila nak repeat semula, letak betadine dekat dalam kita punya larutan ni. Okay, kita tambah lagi betadine. So kita tengok apa jadi dekat larutan betadine kita. So nampak kan? Okay, yang ini kembali gelap. And kita punya larutan yang ada vitamin C, apa, forever absorbency ni, warna dia berbezalah kan. Okay, so maksudnya dekat dalam forever absorbency ni dia punya proses penyerapan tu memang sangat cepat, sangat tinggi. Okay, dan sangat lama dekat dalam kita punya badan. Sebab dalam satu kapsul vitamin C kita ni ada brand oat. So brand oat tu yang menjaga vitamin C kita tu supaya tak keluar terus banyak melalui air kencing kita. Okay, and lagi satu, brand oat ni sangat bagus untuk jaga kita punya jantung. Okay, so banyak sangat kegunaan, fungsi, manfaat kita punya forever absorbency ni. So
Kak Ella stop sampai sini dulu. Nanti kita jumpa dekat lain eksperimen. So boleh buat dekat korang punya vitamin C masing-masing lepas ni. Okay, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.